Karena sering cuti kampanye cawapres, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo minta Gibran mundur dari wali kota. Kami perbincangkan hal ini bersama YF Sukasno, Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Prabowo Mania, dan juga Aditya Perdana, pengamat politik UI. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Langsung saya ke Pak Sukasno. Pak Kasno, seberapa mengganggu memangnya sih cuti kampanye dengan kinerja Gibran sebagai wali kota? Oh iya, jadi sangat mengganggu ya. Walaupun memang kami memahami tidak ada aturan harus mundur. Tapi ini demi pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta. Bisa dilihat ya ada beberapa perda, peraturan daerah yang itu harus segera dibuatkan perwali karena sangat penting. Soal saya kutip saja umpamanya Perda nomor 14 tahun 2003 tentang pajak daerah dan distribusi. Itu harus diberlakukan tahun 2024 ini. Tapi kalau belum ada perwalinya ya tidak bisa operasional ya. Terus Perda nomor 4 tentang pengelolaan sampah. Ya, itu perwalinya juga tidak ada. Perda PKDPK, tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Itu menyangkut 3.000 lebih nasibnya para anak-anak muda yang bekerja di pemerintah kita. Ya. Terus perda ketenagakerjaan ini saya beberapa saja, karena itu tidak ada perwalinya, maka perda itu tidak bisa operasional dan mandi. Ya. Okay. Perwali itu, peraturan wali kota itu kan kewenangan penuhnya di wali kota. Sehingga okay, wali kota konsentrasi membuat perwali. Oke, Pak Kasno, total ada berapa perda yang saat ini istilahnya masih terhold dan dampaknya jika memang terganggu kinerjanya dari perda ini? Ya, banyak ya yang baru saya sebutkan tadi, contohnya ada 5. Sekarang perda pajak dan itu tahun 2024 harus sudah berlaku. Ya, ini kan tahun anggaran 2024. Kalau itu tidak ada perwalinya, artinya tidak bisa dijalankan perda itu, ya. Terus perda tentang PKDPK, tenaga kerja dengan perjanjian kerja, ya. Itu juga tidak ada perwalinya. Padahal itu kaitannya dengan 3.000 lebih anak-anak muda yang bekerja di pemerintah kota. Ya. Selanjutnya, Mbak, saya tambahkan. Silakan. Ya, tentang pengelolaan APBD tahun 2023, ya. PAD, pendapatan asli daerah pada tahun 2022 itu sudah tidak tercapai. Terus ini tahun 2023 PAD-nya tidak tercapai lagi. Ya. Jadi dari situ kami melakukan evaluasi dengan beberapa pengurus fraksi. Kesimpulannya ya Mas Wali mundur. Mas Wali mundur. Kami ini kan bagian dari penyelenggara pemerintahan, Mbak. Undang-undang 23, tapi gini 24, Pak Kasno, maaf saya potong. Sudah dibicarakan belum dengan Mas Gibran terkait adanya kerjaan atau perda-perda ini yang hingga saat ini masih terhold dan akan berdampak cukup besar? Kami di legislatif ya. Kami di legislatif, mestinya itu ranahnya para pimpinan dengan kepala daerah. Ya, tapi saya melihat dengan kemarin mengambil cuti 3 hari, ini dasar cuti kan juga debatable, Mbak. Ada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023. Ya. Pasal 34 dan 35. Di situ ada sisipan pasal 34A. Okay. Huruf B. Ya. Selama masa kampanye pemilihan umum atau cuti sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Sebelum kita masuk ke situ, Pak Kasno. Sebelum kita masuk ke situ. Terakhir berkomunikasi dengan Mas Wali, kapan? Saya tidak ada komunikasi, Mbak. Mas Wali juga tidak komunikasi dengan saya. Saya juga tidak komunikasi. Oke, jadi secara komunikasi juga sudah terhambat saat ini dan ada beberapa perda yang memang belum diselesaikan. Saya langsung ke Bang Noel dulu. Bang Noel, dengan desakan ini bagaimana tanggapan Anda? Kita nggak terlalu kaget. Kenapa nggak kaget? Kan banyak perda yang terganggu nih dan dampaknya akan ada begitu besar. Tadi kan disampaikan, dimaklumin.
ada pemakluman katanya. Kenapa terhold perda itu semua, 5 perda itu. Ya kan kita tahu situasi seperti apa. Dan itu kan sudah ada yang diwakilkan lah. Wakil wali kota yang sebetulnya kan bisa juga dipelajari dulu. Dan itu bisa juga diteng-teng oleh wakil wali kota Solo untuk bisa ditandatangani langsung oleh Pak Wali sendiri, Pak Gibran. Kalau ini mah sebetulnya sih kita udah paham lah. Ketika mereka tidak mampu memaksulkan bapaknya, ya anaknya aja kita turunkan lah. Kan udah menurut salah saya. Salah ini. Sudah keterlaluan. Bang Noel lah. Salah itu, Bang Noel. Kejauhan mikirnya, Bang Noel. Bang Noel dinilai kejauhan. Orang itu realitanya, Pak. Itu realitanya. Kan kita sudah realitanya di mana? Ini tentang itu, tentang pelayanan ya, kepada masyarakat Kota Solo, Bang. Keras ya. Itu lebih bagus dulu juga. Terlalu jauh. Pikirmu terlalu jauh. Pak Kasno, ditahan dulu, Pak Kasno. Apa-apalah. Udah, yang paling penting gini. Realitanya Mas Gibran itu bekerja maksimal untuk warga Solo. Dan Mas Gibran hari ini lagi fokus bagaimana memenangkan dirinya, menunjukkan dirinya punya kualitas sebagai kader dan warga Solo. Harusnya Bapak bangga punya anak muda, pemuda Solo. Bang Noel memahami enggak? Bang Noel memahami enggak tentang DPRD? Tentang DPRD paham enggak? Pak, Bapak tak usah nanya ke situ. Langsung aja Bapak sampaikan apa problemnya. Nah, problemnya kan soal perda yang Bapak tuntut tadi kan, yang akhirnya bulan kita turunkan Gibran. PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu ukuran kinerja kepala daerah. Itu tidak tercapai. Bagaimana? Oke, Bang Noel, pendapatan asli daerah tidak tercapai. Itu bagaimana? Dan menurut dari Pak Kasno sendiri adalah ini tidak ada kaitannya dengan politik, tapi lebih bagi kinerja dan juga perkembangan Kota Solo. Bagaimana Bang Noel menanggapinya? Anggaran itu selalu terkait dengan kebijakan politik. Ini yang salah ini saya atau Bapak. Gitu. Makanya berpikirlah jernih. Gitu loh Pak. Apapun yang namanya perda, apapun yang terkait anggaran, itu bicara tentang politik Pak, kebijakan politik. Oke. Okay. Jadi Bapak. Oh salah ya. Gitu. Salah ini ya, Bang Noel nggak paham ya. Oke, ditahan dulu. Bang Noel dan Pak Kasno ditahan dulu, saya akan ke Mas Aditya ya, supaya kita melihat ini perspektifnya dari sisi lain. Ya, ditahan dulu Pak Kasno, Bang Noel. Nggak paham sulit ya. Ya. Bicara dengan orang yang nggak paham sulit ini. Oke, ditahan dulu Pak Kasno. Mas Aditya, melihat desakan ini, ada kecurigaan, ini bukan kaitannya dengan politik menurut Pak Kasno, tapi di sisi lain Bang Noel berbicara lain. Kalau perspektif Anda seperti apa? Ya, saya pikir ini kan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks politik itu jelas satu. Yang kedua memang soal regulasi ya. Regulasi terkait dengan cuti pejabat negara yang mengikuti kontestasi itu memang kan multi interpretatif gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan itu memang menjadi sebuah bahan yang perlu untuk kita refleksikan bersama meskipun itu juga sudah direvisi ya. Tapi maksud saya adalah saya ingin mengatakan bahwa ini konteks yang selalu berulang di setiap pelaksanaan pemilu atau pilkada dan kemudian menjadi satu problem yang selalu dijadikan alat politisasi atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontestasi gitu ya. Jadi yang disampaikan ini adalah bentuk regulasinya ada, tapi meskipun itu setengah-setengah, bahkan saya belum begitu paham juga bahwa sanksinya saya pikir juga nggak ada ya. Karena terkait persoalan cuti itu ya hanya cuti saja, tapi tidak kalau misalkan lebih dari satu hari per minggu, apakah ada sanksi atau tidak juga kan tidak jelas juga gitu. Jadi artinya ini ketika misalkan dikontekskan dalam pilpres, ya pasti akan menjadi bagian dari perbincangan atau bahan diskusi atau polemik panas di antara para paslon gitu. Oke, Pak Kasno, jika memang nanti Gibran tidak menanggapi desakan ini, apa yang akan dilakukan? Tapi jawabannya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sering cuti kampanye PDIP Kota Solo meminta Gibran Raka Buming Raka untuk mundur sebagai wali kota Solo. Pak Kasno, dengan desakan ini, apakah ini desakan yang menegaskan bahwa PDIP dan Jokowi pecah kongsi? Ya, kami nggak sampai ke sana. Kami murni tugas kami, ya sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 bahwa DPRD ini bagian dari penyelenggara pemerintahan. Jadi kami punya tanggung jawab dengan fungsi yang berbeda dengan eksekutif atau kepala daerah. Ya, kalau di kepala daerah wali kota itu
merencanakan dan melaksanakan. Fungsi kami menyetujui dan mengontrol. Ini tolong dipahami ini. Tolong dipahami ya. Jadi jangan asal aja ya. Okay. Di persoalan cuti itu diatur ya di peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018. Ya. Ini debatable, Pak. Masih debatable ini. Oke. Okay. Di pasal 36 ada yang ngomong satu hari dalam satu pekan atau satu minggu. Dan undang-undang 7 2017 itu babonnya kalau nggak tahu. Oke, okay. Pak Kasno, jika desakan Anda ini tidak digubris oleh Gibran Rakabuming Raka, Anda akan melakukan apa? Oh, kami tinggal melaporkan ke fraksi itu kan kepanjangan dari partai. Ya, kami tinggal laporkan di Dewan Cabang ya, bahwa APBD Kota Surakarta seratanya sekian, PAD-nya tidak tercapai, dan seterusnya. Baik, ditahan itu sampai ada. Di situ. Bang Noel, diminta untuk memahami situasi saat ini. Bagaimana Anda menanggapinya? Dan apakah Gibran akan merespon desakan ini? Ya, Gibran itu kan dipilih oleh rakyat ya. Yang punya hak untuk menyampaikan itu ya rakyat. Tadi beliau menyampaikan soal fungsi legislasi, kontrol, dan sebagainya. Kita sudah tahu itu. Tapi apa yang disampaikan itu kan sikap politik. Meminta mundur itu kan sikap politik. Kadang-kadang saya mau ngajarin gak enak sama orang tua satu ini. Ya terkait politik anggaran itu selalu ada kaitan politiknya. Apalagi terkait perda. Kok memalukan si kader politik besar kayak anak kecil dan berpikir dan norak. Apa? Kaitannya apa? Kalau kaitannya politik apa? Apa yang saya sampaikan kaitannya dengan politik? Sikap politik. Sikap mundur itu bukan sikap politik. Saya tanya. Biar Anda gak saya katakan itu ya kata-kata yang tidak menyenangkan itu. Apa? Anda yang mana? Tidak. Sikap Anda meminta mundur itu sikap politik atau bukan? Aduh, terlalu. Ini gak tahu ini. Rendah banget sih cara berpikir Bapak. Bang Noel, tahu nggak sampai di mana kewenangan kami tentang kepala daerah? Tahu nggak? Itu sikap politik atau bukan? Kalau nggak tahu ya sudahlah, pelajari dulu. Atau bukan? Sikap politik atau bukan ini, Pak Kasno? Ini tentang kinerja untuk melayani masyarakat. Kinerja. Oke. Okay. Ini jawaban tentang kinerja untuk melayani masyarakat. Jadi kepala daerah itu hanya menjalankan APBD. Baik. Dan mencari menaikkan pendapatan asli daerah. Kalau dua itu tidak tercapai, itu artinya nanti di LPJ akan kami berikan penilaian. Baik, kami tangkap kami sampai di situ. Penilaiannya nanti di sana. Kami tangkap sampai di situ. Mas Aditya, kalau menurut Anda sendiri, hal ini wajar tidak sih ada desakan untuk mundur sebagai wali kota Solo karena dinilai kinerjanya tidak mencapai target. Tapi di sisi lain, Bang Noel juga menilai bahwa ini merupakan sikap politik semata. Ya, sebenarnya kalau mau bicara yang adil gitu ya, kemudian konteksnya harus dipahami. Konteks yang dipahami itu ketika mengikuti kompetisi itu bukan hanya sekedar cuti gitu ya. Tetapi mundur gitu dan sebagainya gitu. Tapi masalahnya adalah itu kan menjadi bagian kesepakatan politik di dalam regulasi di dalam peraturan yang sudah disepakati oleh semua pihak termasuk juga partai politik. Nah itu yang landasan itu saya pikir menjadi bagian penting gitu ya untuk kemudian dipahami. Masalahnya kemudian adalah para paslon lain juga kan pejabat publik juga seperti misalkan nomor satu Pak Mahfud, terus kemudian Pak Prabowo sendiri masih menjabat gitu ya. Kalau misalkan kita mau fair sih sebaiknya semuanya mengambil hak yang sama gitu ya. Dan kemudian tidak, nah cuma masalahnya regulasinya aturan itu yang memang tadi yang saya bilang hanya satu hari per minggu. Oke. Tapi kalau dari perspektif Anda sendiri plus minusnya Gibran tetap sebagai wali kota di tengah masa kampanye pencalonannya sebagai cawapres apa? Saya pikir gini ya, konteksnya itu kan tentu ada plus minus yang kemudian perlu untuk dipertimbangkan. Saya yakin
Mas Gibran ataupun Pak Mahfud ataupun Pak Pak Prabowo yang sedang menjabat juga sangat paham dan juga timnya juga sangat memahami bahwa apa namanya ada konsekuensi-konsekuensi tersendiri ketika mengambil cuti atau tidak mengambil cuti dan sebagainya. Oke. Jadi sekarang kayak misalkan Pak Bang Noel sendiri mestinya juga bisa membantu gitu ya untuk memastikan bahwa itu bisa 1 minggu per hari gitu Bang Noel. Ya. Ya. Agar kemudian tidak berkelebihan gitu. Ini oke. Kan karena berkelebihan. Ya, ya. Ya. Mas Adit, nah, satu ya. Lagi nih Mas Adit. Desakan ini menurut perspektif Anda, apakah memang menegaskan bahwa PDIP dan juga Jokowi pecah kongsi? Kalau bahasa saya beberapa kali ditanya teman-teman wartawan bukan pecah kongsi ya, tapi bagaimana menjaga jarak. Menjaga jarak. Jarak yang satu waktu nanti bisa dekat bisa jauh gitu ya, Bang Noel, Pak Kasno gitu ya. Jadi mungkin hari ini sedang menjaga jarak untuk kemudian tidak berdekatan gitu. Dan Cynthia. Ya, silakan. Cynthia. Saya akan uraikan legal drafting ya. Jadi Undang-Undang 7/2017 itu memandatkan dibuatlah peraturan pemerintah. Tolong ini dipahami bahwa peraturan pemerintah itu domain kewenangannya sepenuhnya di pemerintah, bukan di DPR RI. Di DPR RI itu adalah undang-undang yang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Kalau itu peraturan pemerintah yang membuat semuanya pemerintah. Ini Bang Noel paham. Bang Noel, tolong dipahami Bang Noel. Jadi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 ini perubahan atas peraturan pemerintah 32 tahun 2018 yang ya. Juga di MK itu. Baik. Ya, tolong ini dipahami. Baik. Jadi peraturan ya. Pemerintah itu berbeda dengan undang-undang. Sama dengan perda. Perda itu kita bahas anggota dewan dengan wali kota. Baik. Kalau itu ada persetujuan ditandatangani, ya. Maka wali kota diberikan mandat buatlah perwali supaya operasionalnya lebih mudah. Oke, baik. Jadi terakhir. Itu kewenangan sepenuhnya di perwali. Baik. Tapi terakhir saya akan ke Bang Noel. Terima kasih Pak Kasno. Perwalinya, maka ini jadi masalah. Oke. Apalagi. Baik. PAD-nya tidak tercapai. Oke, ini kita sudah tangkap apa yang dinyatakan oleh Pak Kasno. Terakhir, Bang Noel. Plus minusnya Gibran tetap menjadi wali kota apa sih? Toh bukannya akan lebih fokus jika menjalankan kampanye. Singkat ya, saja. Gini, Mbak. Yang paling penting adalah basis kinerjanya. Apakah kinerjanya mengganggu rakyat Solo? Kan tidak. Gitu. Yang terganggu itu partai yang mengusung salah satu capres. Karena melihat tingkat elektabilitas Mas Gibran ini semakin moncer. Itu aja sih. Baik. Kita pakai AU, peraturan ABCDFG kita tahu. Mau perda, baik. Itu tetap aturan berbasis politik. Orang yang nggak paham itu tentang baik. Diskusi itu. Yang baik, terima kasih atas perspektifnya. Kami sudah tangkap perspektif dari Pak Kasno dan juga dari Bang Noel. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan perspektif dan juga pernyataannya. Pak YF Sukasno, terima kasih Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan juga Ketua Relawan Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer. Terima kasih dan Mas Aditya Perdana, pengamat politik UI atas perspektifnya sore hari ini. Terima kasih.